Kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2022-2023 resmi dihentikan. Hal itu dipastikan melalui hasil rapat Exco PSSI. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi mengungkapkan salah satu faktor yang melatar belakangin keputusan pihaknya adalah terdapat permintaan dari pihak klub Liga 2. Disebutkan bahwa pihak klub dan operator tidak menemukan kesesuaian konsep untuk menyelesaikan sisa kompetisi sebelum Piala Dunia U20 dimulai, yang mana Indonesia akan jadi tuan rumahnya. Diberhentikan Liga 2 berdampak ke jalannya Liga 1. Khusus untuk musim ini, Liga 1 akan menghilangkan sistem degradasi di akhir kompetisinya. Dan tentu saja nasib buruk bagi timnas Indonesia karena tidak ada perkembangan yang signifikan di musim ini.